Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bunda binaan Berumur azab Allah Ta'ala jauh daripada kita. Di mana Allah Ta'ala
nak turunkan azab, tak jadi turunkan. Allah Ta'ala buang jauh-jauh. Sebab apa? Sebab masih ada beberapa golongan yang masih duduk atas muka bumi. Kata Allah Ta'ala, aku lemparkan azab aku jauh-jauh. Di saat aku nak bubuh, aku nak lentakkan, aku nak turunkan azab, aku tak jadi turunkan. Aku letak azab ni jauh-jauh. Sebab ada golongan yang pertama, iaitu golongan yang sudah lagi memarahkan rumah Allah Ta'ala. Golongan yang sudah lagi memarahkan majlis ini, golongan yang sudah lagi memarahkan majlis zikir kepada Allah Ta'ala. Maka Allah Ta'ala mati di Allah Ta'ala. Sebab kenapa Allah Ta'ala tak turunkan azab pada kita? Betul, kepada kita sahaja. Disebabkan orang yang penuhkan rumah Allah Ta'ala, orang yang penuhkan majlis zikir, orang yang penuhkan majlis ilmu, bukan dekat dia, jiran dia, taman dia, kampung dia, Allah Ta'ala selamatkan daripada apa? Daripada azab. Lalu tuan berpada nanti di Allah Ta'ala. Maka sebab utama, sebab pertama kenapa azab Allah Ta'ala jauh daripada kita, sebab masih lagi ada golongan yang masih lagi mengisi, mengibarat, meramaikan rumah Allah Ta'ala. Alhamdulillah tuan, Allah Ta'ala pertemukan kita dari hari ini, itu majlis ilmu di sebagai tempat di majlis Allah Ta'ala. Khairul biqa, kata Nabi SAW, masjidu khairul biqa, tempat yang terbaik di atas muka bumi, tak ada tempat lain dah. Khairul biqa, tempat yang terbaik, tempat yang paling cantik, tempat yang paling indah, tak ada tempat lain. Masjidu, masjid rumah Allah Ta'ala. Maka Alhamdulillah Allah yang Ta'ala menjumpakan kita di satu majlis mata-mata untuk kita ingat Allah Ta'ala. Allah Ta'ala boleh buat saya, tuan-tuan, ibu-ibu, saya semua jumpa tempat lain. Kita boleh jumpa dekat kedai kopi, kita boleh jumpa di kedai pasar malam boleh, kita boleh jumpa di rumah boleh. Tapi tak, Allah Ta'ala buat kita bertemu di satu majlis mata-mata untuk ingatnya. Tuan-tuan, tuan-tuan, berhati di Allah Ta'ala. Kegulungan pertama, golongan yang menyenangkan kita daripada asal Allah Ta'ala, golongan yang sering kali mengimarakan rumah, golongan yang sering kali mengimarahkan majlis ilmu, golongan yang sering kali mengimarahkan majlis zikir kepada Allah Ta'ala. Itu sebab mereka ni, sebab mereka lah azab tak turun, sebab mereka lah Allah Ta'ala jauhkan azab. Kalau itu orang pun terhenti dengan Allah Ta'ala sebenarnya. Jadi, maka Allah Ta'ala angkatkan azab yang ada pada kita, secara individu ataupun secara jemaah, sering-sering di rumah Allah. Sering-sering dah awal majlis ilmu, sering-sering pergi duduk dengan majlis ilmu. Di surah Nabi SAW, إِذَا تَرَبْتُمْ بِرِيَادِ الْجَنَّةِ, kata Nabi SAW, فَرْتَعُوا, bila kamu lalu di satu-satu kampung, satu-satu kawasan ada majlis ilmu, maka berhentilah kamu, masuklah kamu, bersoroklah kamu dalamnya. Tentu ini bukan saya suruh, ini bukan ketuaan pun suruh, ini bukan tu imam masjid suruh, Nabi SAW suruh. Iza darabun miryadul jannah fardahu, bila mana kamu lalu satu kampung, satu kawasan ada pada di taman-taman syurga, maka berhenti. Maka sahabat tanya, apa di taman syurga tu ya Rasulullah? Maka Nabi jawab, hala fazikrullah. Dia berhimpun semata-mata untuk ingat apa ta'ala itu, itulah taman-taman syurga. Maka berhentilah, duduklah dengan dia, masuklah dengan dia. Maka benar ini bagaimana menjauhkan kita daripada azab daripada Allah Ta'ala. Golongan yang pertama, golongan yang menyelamatkan kita sebagai superhero bagi kita, orang yang selalu dekatkan diri dengan Muslim. Dan golongan yang kedua, di saat Allah Ta'ala nak turunkan azab, tapi Allah Ta'ala tak jadi turunkan azab, Allah Ta'ala buang azab itu. Golongan yang kedua, iaitu golongan yang mencintai, yang berkasih sayang sama-sama dia semata-mata kerana Allah Ta'ala, iaitu orang yang sentiasa menjaga hubungan silaturahmi. Ada dua tu aku jaga, ada dua tu aku tutup, yang lindungi yang aku lindungi, asal aku sayang semua lillahi ta'ala, sebab kerana Allah Ta'ala semata-mata. Sebab apa Allah Ta'ala jauhkan kita daripada azab? Kita tak kena azab sebab apa? Sebab di kalangan kita masih lagi ada orang yang sudi menjaga hubungan keluarga, menjaga hubungan adik-beradik, menjaga hubungan saudara sesama, menjaga hubungan jiran. Sebab mereka ni masih ada. Sebab itu apa?
saudara daripada asal. Saudara, kadang kita untuk tak tahu, kita pelik ke orang yang selalu amal masjid. Kita pelik ke, kita nak putuskan silaturahim. Bila orang nak jaga silaturahim, orang nak lindung silaturahim, orang nak jaga, orang nak pelihara silaturahim, kita cuma nak putuskan silaturahim. Kita juga dilindung azab. Sebab apa? Sebab apa? Sebab apa masih lagi menjaga silaturahim. Itu adalah menerangkan dia di apa-apa. Dan belum ini kedua. Sebab kenapa Allah tak menjauhkan kita dari rasa? Sebab kita menjaga hubungan silaturahim. Dan yang ketiga, yang terakhir, kata Nabi SAW, golongan ini disebabkan dari apa? Disebabkan golongan ini lah Allah tak menjauhkan azab daripada kita semua. Sampai dengan golongan yang ketiga, golongan itu golongan yang di pagi hari meminta ampun kepada Allah. Pagi-pagi hari, ya Allah, ampunkan dosa kami, ya Allah. Bangun pagi hari, ya Allah, ampunkan dosaku, ya Allah. Bangun pagi hari, astaghfirullah, astaghfirullah, astaghfirullah. Ini golongan. Jadi duduk sendiri dengan Allah Ta'ala di pagi hari minta ampun. Jika kita tak sedar, kita duduk lena pagi-pagi, kita tak tahu. Jika kita duduk minta ampun kepada Allah Ta'ala, disebabkan dia, kita tak kenal sama. Disebabkan dia, satu tangan kita tak kenal sama. Disebabkan dia, satu kampung tak kenal sama. Disebabkan dia, satu masyarakat tak kenal sama dengan Allah. Sebabkan sebab orang yang di pagi hari meminta ampun kepada Allah. Dan pagi hari sebut, ulama tafsir sebut pada dua pagi. Sama ada pagi-pagi itu dikatakan oleh ulama, iaitu bila mana dia bangkit di tengah malam pagi hari memohon ampun kepada Allah. Itu pagi yang pertama. Pagi yang kedua, bila mana selesainya solat subuh dia minta ampun kepada Allah. Dan pagi yang ketiga, bila mana selesainya dia bersolat duha, dia minta ampun kepada Allah. Di pagi, pagi-pagi hari minta ampun kepada Allah. Mana tu akan berada di Allah. Maka tiga benda, tiga benda yang menyebabkan kita jauh azab daripada Allah Ta'ala. Tiga benda yang menyebabkan kita terjauh daripada azab daripada Allah Ta'ala, iaitu benda-benda yang pertama, orang yang dimarahkan masjid. Orang yang dimarahkan masjid selalu, orang yang dimarahkan masjid zikir. Sebabkan dia kita terjauh azab. Golongan yang kedua, golongan yang masih lagi menjaga silaturahim, sama-sama keluarga, sama-sama adik-adik, sama-sama jiran, sama-sama masyarakat. Tak boleh masih ada begini. Dan yang ketiga, yang terakhir, pasal apa Allah tak menjauhkan azab pada kita, kita tak lupa tiga golongan ini. Dan kalau dah ada golongan ini, kita nak ucapkan terima kasih tiga golongan ini. Kalau tak ada dah tiga golongan ini, kita, maka azab Allah tak menjauhkan Tuhan. Kalau kita nak aku berkehendak turunkan azab pada penduduk bumi, tapi aku jauhkan azab sebab ada tiga golongan ni. Tuan-tuan, golongan yang ketiga, golongan yang di pagi hari, di kala orang tidur, dia bangkit. Di kala orang tak sibuk, dia sibuk dengan Allah Ta'ala. Dia meminta ampun kepada Allah Ta'ala. Maka disebabkan tiga golongan ni, disebabkan tiga ni, maka Allah Ta'ala jauhkan kita daripada azab. Habis itu lah kenapa kita imarah dah. Kenapa kita jaga satu rahim tak mau. Gaduh pun mau. Gaduh pun mau. Kawan-kawan tak mau. Yaitu rahim pun tak mau. Gaduh pun mau. Aku nak cari sikap kau pun mau. Cari tengok buruk kau pun mau. Baik aku tak mau tengok. Itu kita. Kadang kita orang ni buat baik. Buat banyak baik pun yang dia buat. Satu kejahatan dia buat. Dia tak nampak dah yang baik. Nampak jahat tu saja. Kan? Kalau dah kita bagi surat, tulis pasal kebaikan kita, 10 kebaikan kita, berapa hati kebaikan kita tu letak. Kita lipat satu kejahatan kita buat. Agak-agak orang. Kita lipat 10 kebaikan kita buat. Kita lipat satu kejahatan kita buat. Tulis atas surat tu, kebaikan aku, kejahatan aku. Agak-agak kita nak buka yang mana? Kalau orang bagi kita, kan? Orang bagi kita, kita nak buka atas mana tu? Ada 10 banyak kebaikan yang kita tulis, kita lipat bagi ke orang. Dan satu kejahatan kita tulis, kita lipat bagi ke orang. Agak-agak lah. Orang nak buka yang mana? Orang nak buka yang mana? Kalau kita sendiri, kita nak buka yang mana? Aku tak
akan dibuat jahat buat dulu. Itu kita. Sebab kita masih lagi bermantau dengan mata Allah. Lelah. Mata lelah. Duk cari buruk. Duk cari aib orang. Di mata kita. Dan kita tak tahu. Sibuk ada di mata Allah. Nak cari madu. Nak cari benda baik. Nak cari mana ada. Duk kira nak cari sampah. Nak cari benda kotor. Nak cari benda busuk. Itu kita. Tuan-tuan, pandang hati dia. Kenapa? Tak mau. Masjid tak mau main, masjid ilmu tak mau main, main zikir tak mau main. Nak apa hubungan silaturahim tak mau. Nak minta ampun tak mau. Bila tuan-tuan, bila kita tak mau buat tiga benda ni, dan tak ada siapa dah nak buat tiga benda ni, apa ulama sebut, tunggulah. Tunggulah asap Allah Ta'ala atas kami. Bila tak ada siapa lagi atas dunia ni, sunyi jaga tiga benda ni. Rumah Allah Ta'ala dibiarkan, silaturahim dilepaskan. Ya, minta ampun dilupakan, maka tunggulah azab Allah Ta'ala. Tuan-tuan, soalan dia, pasal apa kita tak mau pergi masjid, pasal apa kita tak mau pergi masjid, pasal apa kita tak mau masjid zikir, pasal apa tak mau butuhkan apa, pasal apa tak mau hubungkan silaturahim lagi, pasal apa tak mau minta ampun. Sebab apa dia? Ada satu dosa besar yang kita buat yang kita tak pernah rasa, itu dosa besar. Tuan-tuan, apa dosa besar kita dengan Allah Ta'ala? Apa dosa besar kita dengan Allah Ta'ala? Ada orang jawab, tinggal solat, dosa besar. Tinggal puasa, dikala masuk bulan Ramadan, dia tinggal puasa, dosa besar. Jika mana dia kemampuan, dia wajib atas dia keluar zakat, dia tak keluarkan zakat, dosa besar. Tuan-tuan, tubuh sebuah apa? Orang ini sebuah apa? Kami kira itu semua dosa besar. Tinggal solat, dosa besar. Tak puasa ni kalau diwajibkan berpuasa ni, tak puasa ni yang sengaja puasa. Tak membantu orang puasa. Lalu tuan, dosa yang paling besar kata ulama, sebab apa kamu buat dosa besar tu, itulah dosa paling besar. Apa punca kamu tinggal solat? Apa punca kalau suruh puasa kamu tak puasa? Apa punca kamu Allah Ta'ala perintahkan kamu, suruh kamu buat amal, kamu tak buat? Allah Ta'ala larang kamu, kamu buat juga. Apa punca? Apa punca kamu buat dosa besar tu? Punca tu lah dosa paling besar kita dengan Allah Ta'ala. Soalan dia, punca dia. Jadi kita nak ambil dia. Lagi mana kita tak tahu punca, maka masalah ni tak selesai. Bila kita tak tahu punca, maka solat pun kita akan tinggal. Allah Ta'ala suruh buat, kita tak buat. Allah Ta'ala larang, Allah Ta'ala larang kita buat, kita tak buat. Sebab atau punca. Maka nak hapuskan dia, cari punca. Cari penyebab dia ni, apa dia? Kita kata Allah Ta'ala, kata ulama, kata orang soleh, dosa besar kita dengan Allah Ta'ala. Bila kamu lupa kepada Allah Ta'ala, itu dosa paling besar dengan Allah. Sebab bila lupa Allah, orang nazar lah banyak kali macam mana pun, tak kami semayang Allah. Awak lupa Allah. Bila lupa Allah, rumah Allah tak akan berbagi. Bila lupa Allah, hubungan arwah itu kamu tak akan jaga. Bila lupa Allah, kamu tak akan rasa diri kamu berdosa. Bila lupa. Allah tak akan sebut lah. Fazumu bima nasitu. Surah Sajadah ayat keempat. Allah tak akan sebut lah. Rasakan oleh kamu semua. Fazumu. Rasalah kamu semua. Azab aku yang sangat pedih, kata Allah Ta'ala. Sebab apa? Sebab apa Allah Ta'ala suruh rasa azab dia? Nasi itu sebab apa lupakan aku. Sebab Allah Ta'ala suruh rasakan azab aku sebab apa lupa aku. Bila lupa Allah, ambillah macam mana pun mikrofon ke, speaker ke, bubur kat telinga dia, azab dia tak mampu. Sebab apa? Nasi lupa. Betul. Yang menyebabkan Allah Ta'ala murka, laknat iblis sangat-sangat ni pasal apa? Pasal apa Allah Ta'ala murka, laknat iblis sangat-sangat ni pasal apa? Dan bila Allah Ta'ala suruh perintah pertama Allah Ta'ala atas iblis, apa dia? Dia ulama sebut, dia ulama sebut oleh saya. Apa beza manusia itu? Apa beza kita dengan iblis? Bila mana kita tolak surah Allah Ta'ala yang pertama atas kita? Iblis ada surah pertama Allah Ta'ala.
kita ada surat pertama Allah Ta'ala atas sunnah. Kalau kita tolak, beza apa kita dengan iblis? Beza apa kita dengan iblis? Apa surat pertama yang Allah Ta'ala suruh iblis buat dan dia tak buat? Bila mana Allah Ta'ala suruh iblis sujud kepada Nabi, dia tak sujud. Bila mana Allah Ta'ala suruh, Allah Ta'ala perintahkan iblis hormat Nabi Adam, dia tak hormat. Kerana sebab apa? Sebab takbur iblis. Sebab rasa aku lebih baik daripada Adam. Ana khairu minhu. Dia sebut ana khairu minhu, khalaqtani min nar wa khalaqtuhu min tin. Menciptakan aku daripada api dan dia bertanya, aku lebih hebat daripada dia, aku lebih mulia daripada dia. Siapa sebut aku lebih hebat daripada dia? Dia mewarisi sifat iblis. Ada saja ungkapan aku lagi bagus, aku lagi hebat, aku lagi pandai, aku lagi cerdik, akulah semua, akulah lebih daripada dia lagi. Dia mewarisi sifat apa? Sifat iblis. Sebab takbur sifat iblis. Kerana Allah Ta'ala berkata dia tidak marah. Sebab kalau orang tadi, kenapa Allah Ta'ala berkata sebagai iblis? Tuan-tuan, ulama tafsir sebut, berkata Allah Ta'ala untuk iblis bukan sebab dia tak mau sujud itu. Satu, tapi apa punca dia tak mau sujud itu? Apa punca? Takbur. Apa punca dia takbur kepada Allah Ta'ala? Sedangkan kita faham balik, iblis satu makhluk yang dahsyat. Dia berkata, ibadat daripada Allah Ta'ala. Ibarat kata ulama sebut, kalau diturunkan iblis tabung ini, di mana dia tabung ini iblis tak pernah sujud kepada Allah Ta'ala? Semua dia sujud. Abang iblis ni kuat ibadat lebih daripada kita. Jadi kalau nak cakap ibadat kita kalah lama dah dengan iblis. Ya. Tuan-tuan, kita dalam masjid kampung kita sendiri pun tak bersujud setiap tempat lagi. Dua lagi, duduk patung-patung-patung. Ya. Tak ada lagi-lagi bersujud tempat muslimat, tak pernah lagi. Tuan-tuan, ya. Pada nanti dia buat tak sebab maka Allah Ta'ala buka anak-anak iblis itu sebab apa? Ha? Orang kata sebab apa? Sebab dia tak mau sujud. Sebab tak sujud sebab apa? Sebab takbur. Baik, apa punca yang takbur? Kenapa dia ketua para malaikat dulu? Tuan-tuan, dia tahu takbur itu sifat apa? Al-Kibriya ini sifat apa? Sifat mutlak Allah Ta'ala. Ibnu Sina saya sebut semalam. Al-Qibriya umuridai wal-azamatu izai faman naza'ani wa mana minhuma al-qaituhu fi jahannam walau qaituhu. Kata Allah Ta'ala, sifat meninggi diri itu selendangku, sifat agung diri itu pakaianku. Siapa-siapa yang cuba aku daripada dua sifat ini daripada aku, kata Allah Ta'ala, al-qaituhu fi jahannam walau qaituhu. Aku akan campakkan dia ke dalam neraka dan aku tak akan ambil peduli tentang dia lagi. Siapa? Siapa yang bersifat dengan sifat takbur. Siapa yang bersifat dengan sifat angkuh. Di dua sifat mutlak Allah Ta'ala. Ke iblis ambil sifat takbur yang ini Allah Ta'ala. Dia tahu tak tahu sifat Allah? Dia tahu. Iblis tahu lebih daripada kita lagi sifat-sifat Allah Ta'ala. Dia tahu. Tapi pasal apa dia ini? Pasal apa? Pasal apa? Dia lupa tu sifat Allah Ta'ala. Iblis lupa siapa yang suruh dia sujud kepada Nabi Adam. Dia lupa dengan siapa yang dia berada waktu. Dia lupa. Siapa yang berada di arahan tu? Dia lupa. Maka dia lupa Allah. Dia ambil sifat Allah. Dia lupa Allah. Dia tak buat perintah Allah Ta'ala. Kalau tuan lupakan dalam itu, dia lupa Allah. Maka apa beza kita dengan iblis bila pernah kita menolak perintah Allah Ta'ala? Perintah Allah Ta'ala yang pertama yang dibeli untuk sujud kepada Nabi Adam, hormat Nabi Adam. Perintah pertama Allah Ta'ala atas kita, apa dia? Iqra bismi rabbika alladhi khalaq. Quran pertama yang turun kepada Nabi SAW. Allah Ta'ala suruh kita buat apa? Mengajilah kamu, bacalah kamu, mengajilah kamu. Maka suruh Allah Ta'ala atas kita yang pertama, mengajilah. Maka ada orang tak mau mengaji, ada orang tak mau ilmu, ada orang tak mau istimu. Baik, apa beza dia dengan iblis bila mana tolak perintah Allah Ta'ala? Dua-dua perintah daripada Allah Ta'ala. Tak ada Tuhan iblis, Tuhan lain, Tuhan manusia, Tuhan lain. Tuhan yang sama.
Tuhan perintah itu hanya Tuhan yang satu. Maka apa beza? Kalau kita mempelajari nanti dari apa bangsa. Maka sudah tadi dosa besar kita dengan Allah Ta'ala. Bila? Bila kita lupa kepada Allah. Kita lupa Allah Ta'ala. Itulah dosa besar kita dengan Allah. Kedua, bila dosa besar kita dengan Allah, lupa Allah. Apa dosa, apa pahala, apa ganjaran, apa amal yang paling besar kita dengan Allah. Dan bila lupa itu menjadi dosa bagi besar kita dengan Allah Ta'ala, apa amalan, apa ganjaran, apa amalan, apa pahala paling besar kita dengan Allah Ta'ala, apa dia? Kan ini benar. Bila lupa dosa besar, maka ingat Allah Ta'ala itu pahala paling besar kita dengan Allah Ta'ala. Az-zikrullah itu pahala paling besar kita dengan Allah Ta'ala. Zikir. Jadi dia pada bila ingat Allah, dia akan sholat. Bila dia ingat Allah, tak lupa Allah Ta'ala. Setiap apa yang Allah Ta'ala suruh, dia akan buat. Setiap apa yang Allah Ta'ala, dia akan tinggal. Bila? Bila dia zikrullah, dia sentiasa ingat Allah Ta'ala. Benar-benar pada nanti dia mahas. Yang tadi dia buat, wala zikrullah ya akbar. Surah Al-Ankabut, ayat 45. Wala zikrullah ya akbar. Zikir Allah Ta'ala itu, ingat Allah Ta'ala itu urusan paling besar kamu. Sebab apa yang kita buat, amal apa ibadah yang kita buat, semua ibadah yang kita buat, semata-mata sebut, ingat Allah Ta'ala. Tak ada ibadah yang kita buat, sujud nak lupa Allah, baca Quran sebab aku nak lupa Allah Ta'ala, zikir aku sebab aku nak lupa Allah. Kita buat amal semua sebab nak ingat Allah Ta'ala. Maka ingat Allah Ta'ala itu, amalan, pahala paling besar kita dengan Allah Ta'ala. Nabi sebut kalau kita menjauhi rumahmu, Nabi sebut pada bab zikir roti dan tusik. Nabi sebut asyadun amal salasa. Atas umatanku Nabi sebut ada tiga amal yang kita susah sangat nak buat. Atas umatku susah sangat nak beramal dengan tiga benda. Apa benda yang Nabi sebut? Yang pertama asyadun amal salasa. Yang pertama, zikrullah ta'ala ala kulli alim. Nak ingat Allah Ta'ala pada setiap keadaan, setiap waktu, setiap masa. Susah atas umat yang punah-punah. Itu nak ingat ni senang atau susah? Kita tanya boleh. Nak ingat ni senang atau susah? Senang? Susah? Senang? Habis ni buat tanya. Ingat Allah Ta'ala pada setiap keadaan, setiap masa, setiap waktu, itu yang susah. Mula apa? Dalam solat, dia suruh aku solat, aku ingat Allah Ta'ala. Dalam solat, kita boleh ingat Allah Ta'ala. Sebab solat, boleh jadi apa? Al-Qimni solat, tak ada dirikan solat untuk ingat aku, kata Allah Ta'ala. Maka solat itu memang tempat ingat Allah Ta'ala. Sejak dahulu kita duduk, memang tempat kita ingat Allah Ta'ala. Majlis ibu, tempat kita ingat Allah Ta'ala. Kuliah ibu, tempat kita ingat. Masjid tempat kita ingat Allah Ta'ala. Luar masjid, luar solat, luar masjid, tak pegang tasbih, bila kita ingat Allah Ta'ala. Sebab dia sebut atas umat aku susah nak ingat Allah Ta'ala pada setiap keadaan, setiap waktu, setiap masa. Setiap masa kalau kita duduk masjid, ya. Setiap masa kalau kita duduk di sembuh, ya. Setiap masa kalau kita pegang tasbih, ya. Tapi selain kita pegang tasbih, dan lain daripada kita duduk di masjid, lain daripada kita duduk di tikam jaga, kita ingat dah masa berbeda ini. Aku ingat Allah Ta'ala bila. Tentu di saat solat itu untuk ingat Allah Ta'ala, tiba-tiba ada orang solat lupa Allah. Tiba-tiba ada orang duduk pegang tasbih lupa Allah. Tiba-tiba ada orang duduk misalnya lupa Allah. Tiba-tiba orang pergi masjid lupa Allah. Ada tak? Ada. Bukan sikit. Bukan ramai. Lampau. Duduk dalam solat, ingat manusia lebih berdapat. Pegang tasbih, ingat manusia lebih berdapat. Duduk tak dikap jala, ingat manusia lebih berdapat. Ada. Bila jadi macam tu, bila solat tempat semata-mata ingat Allah Ta'ala, tak ingat Allah Ta'ala. Tanya balik dia, muasalah balik dia. Bila aku ingat Allah Ta'ala, betul ni? Bila? Kalau dalam solat aku tak boleh ingat Allah Ta'ala, macam mana dalam solat aku? Bila yang betul-betul lagu ingat Allah Ta'ala ni bila?
Soalan yang kita selalu tanya pada dia, kalau Allah tempat ibadat aku tak ingat, lu ibadat macam mana? Kalau dia kata tingkap jaga duduk aku tak boleh ingat, takkan lu akan jaga aku boleh ingat? Kalau solat itu sendiri itu ingat Allah Ta'ala, tapi dalam solat aku tak ingat, luar solat aku macam mana? Kalau itu ada bulan-bulan dia dapat tak sekali, maka Nabi sebut atas umat aku paling susah untuk dia berkorang dan ingat Allah Ta'ala pada setiap keadaan, setiap waktu, setiap masa. Kata Allah Ta'ala dalam surah An-Nisa ayat 31, 3 Allah Ta'ala sebut, فَإِذَا قَضَيْتُمُ الصَّلَاةَ فَاذْكُرُوا اللَّهَ قِيَامًا وَقُعُودًا وَعَلَى جُنُوبِكُمْ. Kata Allah Ta'ala, Allah Ta'ala sebut, kemudian apabila kamu telah selesai mengerjakan solat, فَإِذَا قَضَيْتُمُ الصَّلَاةَ فَاذْكُرُوا اللَّهَ قِيَامًا وَقُعُودًا وَعَلَى جُنُوبِكُمْ. Kata Allah Ta'ala, maka hendaklah kamu menyebut-nyebut, ingatlah Allah Ta'ala semasa kamu berdiri, semasa kamu duduk, semasa kamu berbaring. Dan dalam tafsir sebut, tafsir Ibnu Abbas sebut, maksud dia ayat ini, benar tafsir Ibnu Abbas sebut, setiap masa di mana jua kamu duduk, siap ke mana, di darat ataupun di lautan, dalam perjalanan ataupun di rumah, kaya ke, miskin ke, di mana-mana saja, ingatlah Allah Ta'ala. Ini surat Allah. Minta dari, apa dari, apa tak masuk ingatnya saja? Surah An-Nisa ayat 3, ayat 1 dan 3. Allah Ta'ala sebut apa? فَإِذَا قَضَيْتُمُ الصَّلَاةَ. Bila mana kamu selesai solat, solat itu, solat itu zikir kepada Allah Ta'ala. Solat itu, solat ini kita berzikir kepada Allah Ta'ala, tempat keinginan Allah Ta'ala. Lepas selesai solat, Allah Ta'ala suruh kepada dia ke? Adakah Allah Ta'ala itu adalah solat kita saja? Allah Ta'ala suruh apa lagi? فَذْكُرُوا اللَّهَ قِيَامًا diri kamu, pada waktu kamu berdiri, pada waktu kamu duduk, pada waktu kamu berbaring. Maksud apa? Nampak sebut, kamu duduk di mana pun, di lautan ataupun di darat, jika kamu kaya ataupun kamu miskin, di rumah ataupun di luar, di mana-mana saja kamu duduk, ingatlah Allah Ta'ala. Ini surat ini dari Allah Ta'ala suruh ingatnya selalu, bukan waktu baca Quran saja ingat Allah Ta'ala, bukan waktu sholat saja ingat Allah Ta'ala, bukan waktu ibadah saja kita ingat, tapi setiap waktu, setiap masa kita kena ingat Allah Ta'ala. Kerana bila lupa Allah Ta'ala itu dosa besar. Kita nilai tadi, berapa kali kita buat dosa besar dengan Allah Ta'ala dalam sehari? Yang buka kehidupan kita. Maka kita tak pernah rasa tadi kita lari daripada dosa, kita tak pernah rasa tadi kita bersih daripada dosa. Bila dosa besar kita adalah lupa Allah, tawakal balik diri, muasabah balik diri, berapa kali sehari lah berubah Allah Ta'ala, berapa detik aku lupa Allah Ta'ala, berapa saat aku lupa Allah Ta'ala. Tuan-tuan ulama, ulama akal apa? Setiap saat dia lupa Allah Ta'ala, dia tengah beramal dengan dosa besar. Ulama akal. Tuan-tuan akan berhati-hati dia pakar sekali. Maka zikir kepada Allah Ta'ala dengan zikir. Ini adalah Allah Ta'ala yang sesungguh-sungguh ingat. Kenapa tuan-tuan? Zikir ini ganjaran pahala akan besar kita dengan Allah Ta'ala. Dengan zikir ni apa dia? Dia berada atas kata sebutan, perbuatan dan ingatan. Ini zikir. Tiga. Sebut, ingat, buat. Ini zikir kepada Allah Ta'ala. Dan zikir yang kamil kata Allah, zikir yang sempurna, bila mana kamu boleh himpunkan tiga benda ni dalam satu zikir. Dalam zikir yang kamu sebut, kamu ingat dan kamu bergerak pun. Ini zikir yang paling sempurna pada Allah Ta'ala. Ada orang zikir mulut sahaja, tak bergerak. Ada orang berzikir dengan ingatan saja, tak bergerak, tak sebut. Ada orang berzikir dengan perbuatan saja, bergerak. Mulut tak bunyi, ingat tak ingat. Kalau itu adalah dramatik yang Allah Ta'ala sayang. Maka walaupun sebut, zikir yang paling tinggi dalam martabat zikir Allah Ta'ala, zikir ni kalau zikir kali, martabat paling tinggi ialah majlis ilmu. Sebab pada dia terhimpun tiga benda, sebutan ada, perbuatan ada, ingatan pun turut ada. Maka terhimpunlah rukun qawli, fi'li dan qalbi. Ini rukun utama
kat kereta dulu mengaji budak-budak, budak-budak kita mengaji kan, rukun qawli fi'li dengan qalbi. Nah, tu aku mengaji lama dah, mengaji ya dulu, faham dah, beramal dah. Ketiga rukun utama ni lah yang kita nak bawa dalam kehidupan kita, percakapan kita, ingatan kita dan perbuatan kita. Ada orang sebut, tak buat. Ada orang buat, tak ada itu orang kenapa yang dia buat. Maka perbuatan yang sempurna itu bila mana dia sebut, dia buat dan dia suka apa yang dia buat. Yang sempurna lah tiga rukun pada dia. Maka zikir yang sempurna bila bila mana dia ada sebutan pada dia, ada pergerakan pada dia, dan ada ingatan dia dengan Allah Ta'ala. Maka dia najis itu ada tiga benda. Bila mana disebut nama Nabi SAW, kita pun bersetawa pada SAW sebutan. Zikir itu menajar ilmu semata-mata ingatan untuk ingat Allah Ta'ala. Penuhi dia. Zikir majlis ilmu itu kita kena bergerak keluar daripada rumah, duduk, tulis, bergerak. Perbuatan sudah ada. Maka tiga majlis ilmu itu terhimpun tiga ini. Maka majlis ilmu zikir dia kalah bila dengan Allah Ta'ala. Yang kedua, zikir yang tinggi dengan Allah Ta'ala, solat. Solat itu menghimpun tiga zikir. Sebutan kita, ingatan kita dan pergerakan kita. Tapi ramai yang tewas dalam solat ni bila pergerakan dia buat, bacaan dia sebut, ingatan, ingatan yang selalu lupa pada Allah Ta'ala. Dan itu ada beberapa kiri Allah Ta'ala. Saya sudah beli itu menazikir pada Allah Ta'ala dengan sebenarnya zikir. Dan Nabi sebut atas firman aku susah sangat dia nak buat ni. Yang pertama, zikir Allah Ta'ala pada setiap kata. Bila susah atas umat aku nak buat, orang yang boleh buat tu, dia luar biasa. Tuan, orang yang boleh ingat Allah ketika mana dia di dalam masjid, itu biasa. Orang yang boleh ingat Allah ketika mana dia bertakbir, dia berada dalam solat, itu biasa. Tapi orang yang boleh ingat Allah Ta'ala di luar solat itu, luar biasa. Lalu dalam kadar nanti dia awal pasangan kecuk, tak lupa dari kita daripada biasa, jadi luar biasa. Bila? Bila kita boleh ingat Allah Ta'ala di luar solat. Dalam solat tu ingat dah. Luar solat juga ingat. Tuan-tuan, berkata nanti oleh Allah Ta'ala. Dan Nabi sebut, bila Nabi sebut tiga amal susah nak dibuat, salah satu dia zikir Allah Ta'ala. Yang kedua Nabi sebut apa dia? Wahuwa satul akhi min malik. Iaitu, hamba nak tolong saudara-saudara hamba, adik-adik hamba, daripada segi harta benda, cukup susah kata Nabi SAW. Nabi sebut tiga benda atas umat aku susah sangat dia nak beramal dia nak buat ni. Yang pertama zikir Allah Ta'ala pada setiap keadaan waktu masa. Yang kedua kata Nabi SAW, susah atas umat aku nak buat juga, apa nak tolong apa punya adik balik jiran-jiran saudara sesta, daripada malik, daripada harta benda kamu sendiri, cukup susah pada orang tua. Susah. Dengan saudara-saudara kamu yang perlu bantuan, susah nak buat keluar. Sebab apa tu? Sebab apa susah nak buat keluar? Sebab ada benda itu kan? Ya. Kenapa susah nak keluar? Sebab ada penghalang, ada penghalang, ada penghijab, ada benda yang tahan yang boleh keluar. Benda apa yang tahan yang boleh keluar? Benda apa yang tahan? Dua tahan harta, dua tahan duit, dua tahan benda yang ada kita yang nak bantu balik sendiri. Tak mau boleh keluar sebab benda apa dok tahan kita? Bisikan apa? Asy-syaitanu ya'idukumul faqr. Apa bagi apa miskin? Benda dok tahan kita tengok. Syaitan sebut apa? Apa bagi apa miskin? Apa buat keluar bagi apa miskin? Ini syaitan sebut. Asy-syaitanu ya'idukumul faqr. Apa bagi apa miskin? Apa bagi apa kurang? Apa nak bagi? Syaitan dok tahan. Bagi syaitan duit yang ini. Bagi syaitan duit yang kurang. Macam bila nak beli? Kalau benda tu duduk kat telinga saja, bila yang aku boleh buat keluar? Sedangkan Allah Ta'ala sebut apa? Dia sebut sekarang, la'in syakartum la'azidannakum. Bila hamba bagi, aku tak tahu kata Allah Ta'ala. Apa bagi aku tak tahu? Bagi tu atas takkan hamba syukur. Hamba syukur dengan harta. Bila mana? Bila hamba boleh kursi, no, tak tahu hamba syukur dengan harta. Bila hamba boleh buat keluar, aku tak tahu kata Allah Ta'ala. Dan Nabi sebut apa? Bila hamba memberi, bila orang Islam itu bersedekah, takkan pernah berkurang. Itu Nabi sebut. Allah Ta'ala sebut, aku tambah.
Nabi sebut takkan berubah. Syaitan sebut berubah sikit. Soalan dia, kita pegang kat mana iman kita? Kita pegang apa kamu sebut? Kita pegang Nabi sebut? Kita pegang syaitan sebut? Orang sabar boleh jadi. Dan kebanyakan, tak jawab kebanyakan yang kena. Kita ni semua pegang Nabi sebut. Bagi kuat, bagi kuat, bagi kuat. Sebab apa pandangan Zohir nampak macam tu? Daripada 10 bagi, aku bagi 5, jadi 5. Tak kurang lah. Kurang. Itu yang kita nampak. Itu yang kita rasa. Tapi kita tak pernah rasa, kita tak pernah sedar apa yang Allah Ta'ala suruh, apa yang Allah Ta'ala sebut, apa yang Nabi sebut. Kita terkesan dengan siapa sebut? Iblis sebut. Maka susahlah aku nak bantu. Susahlah aku tak boleh. Aku pun nak bunuh juga. Macam-macam itu ada. Tuan-tuan, benda yang Nabi sebut-sebut antara benda yang susah atas kita nak buat, nak bantu saudara kita daripada harta kita. Dan yang ketiga Nabi sebut atas umat aku, susah sangat daripada buat apa dia? Wa insoful fatihin ba'ismin nafsika. Apa dia? Wa insoful fatihin ba'ismin nafsika. Iaitu kamu susah nak lepaskan diri kamu untuk berkhidmat kepada orang susah. Susah, yang susah. Kita nak turunkan diri kita, nak berkhidmat dengan orang susah dari miskin. Susah. Aku boleh khidmat kalau orang tu kaya, duit, senang, lepas. Boleh pun lepas. Di kala saat dia tak ada benda kat dia, tak ada sesuatu kat dia, nak pergi turun lepas dia. Oh, ini tak ada benda. Ini dia nak pergi apa aku. Apa-apa dia pula lepas dia. Dia menang duit itu banyak aku. Ya, susah di kala. Tak ada sebab. Kadang kita sendiri pun susah. Nah, tu doang. Tapi kalau orang tu orang yang ada harta, ada pangkat, ada jawatan, ada sesuatu kat dia, senang suka kita pergi. Tapi kalau dia tak ada jawatan, tak ada pangkat, tak ada harta, tak ada apa kat dia, Nabi kita susah atas umat itu, nak pergi tolong orang macam tu. Atas kata apa? Khidmah kat dia. Tapi turun dia cukup susah sebab apa? Kita dapat apa? Ganjaran. Dunia, rupa, ujian, pangkat, tak ada kat dia. Dan kita bertolong dia, apa yang aku dapat? Aku tak ada, keuntungan tak ada. Dia aku bertolong, orang dia bagi benda kat aku. Dan betul aku dah terang nanti dia apa-apa saya, maka dia nak balik. Zikir Allah Ta'ala itu sesuatu yang membuatkan kita sentiasa dengan Allah Ta'ala. Yang menyebabkan kita jauh daripada lakna Allah Ta'ala. Bila hati nak makan, hati nak jawatan, hati dalam keduniaan. Tuan-tuan, siapa yang letakkan dunia dalam hati kata ulama? Seolah-olah dia tarik laknat Allah Ta'ala bukan dalam hati dia. Dia kata ulama, orang yang letakkan dunia pada hati, apa benda semua nak habuat, apa benda semua nak keuntungan pada diri, seolah-olah dia letak laknat dalam diri dia. Sebab kata Allah sebut, Nabi sebut, ad-dunia man'unna tu, dunia itu dilaknat. Wa man'unna fiha, dan segala isi dunia itu semua dilaknat oleh Allah Ta'ala. Kita duduk tempat yang dilaknat oleh Allah Ta'ala, dan isi dunia ini betul dilaknat oleh Allah Ta'ala. Kata Nabi SAW, illa kecuali. Rupanya dalam dunia semua Allah Ta'ala laknat, ada yang Allah Ta'ala laknat. Jom jadi dia. Sebenarnya yang pertama, zikrullah, bawa yang zikir Allah Ta'ala. Betul kan? Jom kita letakkan diri kita pada zikrullah kita Ta'ala. Amal kita paling besar kepada Allah Ta'ala. Pekerjaan kita paling besar kepada Allah Ta'ala. Zikir, ingat Allah Ta'ala selalu. Ini jadi pekerjaan paling besar. Dan jauh lah daripada Allah Ta'ala. Siapa lagi jualan? Zikrullah Ta'ala. Berdua dan amal yang menyebabkan dia ingat kepada Allah Ta'ala itu buat dia jauh daripada Allah Ta'ala. Bacalah Quran, nak berzikir, nak solat, nak buat sedekah, buat apa saja, nak mengaji ke, buatlah apa amalan pun, yang penting amalan itu mendekatkan kamu dengan Allah Ta'ala. Jauh kamu jauh daripada Allah Ta'ala. Yang kedua, yang kedua, dan yang ketiga, Allah Ta'ala tak turunkan laknat di saat Allah Ta'ala laknat semua yang ada di dunia. Golongan ketiga yang Allah Ta'ala jauh laknat kepada dia, al-alimah, orang yang alim, orang yang berilmu. Allah Ta'ala jauhkan dia daripada laknat Allah Ta'ala. Tentu orang berilmu, maka Allah Ta'ala muliakan orang yang alim. Di saat Allah Ta'ala muliakan orang alim, tiba-tiba kita hina orang alim. Bagaimana?
Ya saat apa tak apa sedang tengah mulia ke doa yang alim, tiba-tiba kita duk berjatuh, kita duk hina doa yang alim. Betul-betul ada berhenti di Allah Ta'ala sekalian. Maka jom kita muliakan doa alim. Sebab Allah Ta'ala muliakan doa, jom kita muliakan doa. Nanti muliakan doa, jom kita muliakan doa. Orang nak doa alim, orang yang berilmu, jom kita kenalkan anak-anak kita, kita kenalkan diri kita, jom kita rapatkan diri kita dengan orang yang alim, orang yang berilmu. Sebab pada dia cukup banyak kelebihan yang Allah Ta'ala bagi. Antaranya orang yang pernah saya sebut, yang saya tahu lagi. Apa dia? Nabi sebut, bila mana seseorang orang yang alim, orang yang berilmu itu lalu di satu-satu kampung, maka akan terangkatlah azab kubur itu selama 40 hari. Akan terangkat azab kubur di kampung itu 40 hari. Bila? Bila ada orang alim lalu. Tuan-tuan, dia bukan mati. Dia lalu saja terangkat azab kubur selama 40 hari. Siapa yang umur itu? Mak kita ada, ayah kita ada, anak-anak kita ada, kawan baik kita ada, isteri kita ada, suami kita ada. Sebabkan dia lalu, dia pun semua berehat 40 hari lah kubur. Siapa itu? Doa alim. Sebab dia lalu saja, maka ulama buat perubahan. Ulama buat kiasan itu. Itu baru lalu 40 hari. Kalau dia berhenti, berubah minum. Kalau dia singgah situ, kalau dia nak buat rumah kat situ, kalau dia nak letak kat situ, itu kalau orang alim itu anak tuan-tuan ni, apa jadi? Kalau orang alim ni tak kenal siapa dia lalu, orang alim pun tangkap azab, macam mana tuan nak buat? Macam mana tuan ni kalau keluarga-keluarga sendiri orang alim yang lalu, macam mana? Tuan-tuan nak tumpuk macam mana? Keluarga tuan nak tumpuk ni macam mana? Tuan-tuan ni orang alim. Maka jumlah bimbing ni pun Allah Ta'ala sampai yang berkata sebut, aku istilahkan perang. Bagi siapa? Bagi orang yang mencedah orang alim. Tuan-tuan nak berkata dalam diri Allah Ta'ala sekalian. Maka bila Allah Ta'ala muliakan orang alim, dia bina muliakan. Dan lagi juga laknat Allah Ta'ala jauh. Di saat Allah Ta'ala laknat semua yang ada dalam muka bumi dan isi dia, lagi yang dijauhkan laknat wal muta'aliman, orang yang menuntut ilmu, orang yang mengaji, orang yang jadi pelajar-pelajar, orang yang dikira aku talabul ilmi, aku ini menuntut ilmu, aku bukan siapa, aku menuntut ilmu, aku ini menuntut ilmu, maka dia dijauhkan laknat kepada Allah. Lagi ni Allah Ta'ala tak letak kat kita, Allah Ta'ala letak kita bila kita di suruh bagi. Kalau tak letak kita ni bukan mana-mana, bukan khamih, ada orang ni penegak. Ada bukan khamih ni. Kalau tak letak kita di mana-mana tempat, di kedai makan, kalau tak letak bagi ni, kalau tak letak kita di majlis ilmu, automatik kita dapat gelaran apa? Pada bulan ini. Automatik juga jauh lah dalam nama Allah Ta'ala atas kita sekalian. Kalau tak ada benda kita nak ucap pada Allah Ta'ala, mereka, Alhamdulillah, ya Allah, sebab aku bagi ini kepada kita. Di saat ada orang nak, tapi tak dapat. Ada orang tak tahu, tapi kena main juga. Sebab Allah Ta'ala jemput, Allah Ta'ala kekalkan diri. Kalau tuan nak berkata dalam hati Allah Ta'ala sekalian, saya ulang balik. Maka tiga benda yang Nabi sebut atas umat aku susah untuk dia berbuat. Apa dia? Zikir Allah Ta'ala pada setiap keadaan. Lagi, nak bantu keluarga pada segi harta benda, dan nak bantu orang yang miskin, orang yang fakir daripada segi kehidupan kita kepada. Siapa saja yang boleh buat tiga benda ni di luar biasa. Sebab orang Nabi sebut, ramai umat aku susah untuk dapat. Tiba-tiba ada orang boleh buat kan di luar biasa. Biasa tu, biasa tu bila memang kita tak boleh buat pun. Sebab Nabi sebut dah kita susah untuk buat, yang tiba-tiba ada orang senang pada dia buat. Bukan di luar biasa. Tiba-tiba ada orang terhadap dia. So, yang boleh, maka zikir kepada Allah Ta'ala itu amal paling besar dari Allah Ta'ala. Dan itu antara yang tunggu sebut oleh saya, zikir Allah Ta'ala yang selalu kita buat tiap-tiap hari. Kita sedap atau kita tak sedap, baru kita tengah zikir kepada Allah Ta'ala apa dia? Al-Quran itu zikir kita kepada Allah Ta'ala. Sebutan setiap kalam, setiap huruf yang kita sebut, zikir kita kepada Allah Ta'ala. Setiap huruf kita ingat Allah Ta'ala. Setiap perkataan kita ingat Allah Ta'ala. Setiap debat kita ingat Allah Ta'ala. Setiap baris kita ingat Allah Ta'ala. Apa dia? Al-Quran. Maka jagalah Al-Quran itu. Sebab apa? Al-Quran sebut, Allah Ta'ala sebut dalam hadis Al-Quran, Iqra'ul Quran ya'ti fil yawmil qiyamah syafi'an li ashabi,
bacalah kamu akan Al-Quran itu yang kamu tinggalkan sebagai akhirat nanti dia akan sampai kepada kamu dan akan syafaatkan kamu li ashabi yang dulu di dunia kamu selalu berkawan dengannya sebab Al-Quran. Maka tak perlu apa-apa aku tak ada kawan, tak ada siapa nak kawan dengan aku. Tuan, kawan kita atas dunia tak mampu nak tolong kita di akhirat. Kawan kita atas dunia tak mampu nak buat satu buruk dengan kita, teman kita selalu. Tak ada apa pula aku sehidup semati ke? Masa pergi tak enam nanti, dia lari balik. Dia tak masuk, kita tak boleh pergi pusat. Pusat aku nak pergi tengok sebelah dia, kawan kawan balik aku. Aku dah jadi ini sehidup semati, aku nak pergi duduk sebelah dia, apa kampung yang aku sendiri. Janji lah macam mana pun tak akan masuk duduk sekali dunia. Tak mungkin. Tak akan masuk duduk sekali tu kawan di dunia. Sedangkan Al-Quran tunggu kawan karib dia di dunia. Siapa? Yang selalu membaca Al-Quran. Maka Al-Quran sebut aku akan hamba yang Al-Quran. Aku akan duduk dengan Al-Quran. Aku tahu itu aku akan teman hamba. Syafaat aku dekat sama dia Al-Quran itu. Maka jangan pernah tinggalkan Al-Quran. Sebab Al-Quran nak kawan kita. Quran ini nak jadi sahabat kita. Tapi tiba-tiba tak pun jadi sahabat dia. Di kalau dia sebut aku nak tolong, tapi yang tolong seolah-olah macam tu. Aku nak sebut aku nak tolong, seolah-olah orang yang tahu baca Quran sebut Allah pada Quran, katanya tolong aku tak berhenti. Aku tak perlu kan. Seolah-olah kita macam tu dengan Quran. Tuan-tuan orang pada radio ya Allah Ta'ala. Antara zikir bersama kita dengan Allah Ta'ala juga Al-Quran. Al-Quran itu mengingatkan kita kepada Allah Ta'ala. Tuan-tuan orang pada radio ya Allah Ta'ala. Hari ini, bagi tadi kita baca Quran. Kan, Ustaz Dini datang sikit sebanyak tentang Quran. Lalu tuan, Quran kita ada. Ilmu kita dapat hari ini. Pergerakan kita ada, sebutan kita ada, ingatan kita ada. Maka tuan, tanya. Sebab kita berada pada zikir yang kabir dengan Allah Ta'ala. Zikir sempurna dengan Allah Ta'ala. Tuan, maka tak ada benda yang kita nak ucapkan kepada Allah Ta'ala hari ini. Berikan Alhamdulillah ya Allah. Kebuat kebaikan kami. Nah, apa-apa Allah ini. Tak pernah jauh kita daripada kasih Allah. Semua saya Allah Ta'ala. Iradatullah ya Allah. Apa saja yang Allah Ta'ala berkehendak atas kita, apa saja yang Allah Ta'ala buat atas kita, sebab Allah Ta'ala saja. Sebab Allah Ta'ala saja. Jadi tuan, jom Allah Ta'ala suruh umur bani bersifat atau dengan sifat aku. Allah Ta'ala suruh kita bersifat dengan sifat dia. Kecuali sifat aku, kita sifat aku, itu sifat untuk Allah Ta'ala. Dan tak boleh. Yang Allah Ta'ala suruh kita ambil dari perkataan yang Allah Ta'ala suruh kita sebut selalu Ar-Rahman, Ar-Rahim. Bila aku penyayang, maka jadilah hamba. Bila aku merahmati, jadilah hamba yang rahmat Allah. Kekamulah orang yang baru, tunjuklah bahawa kamu penyayang, kamulah hamba ku, kata Allah Ta'ala. Bila Allah Ta'ala penyayang, pasal apa kita nak bermusuh? Ya, Nabi sebut, Al-Mawdul Jisru, Yuwasiru Al-Habib, Ibn Habib, Nabi sebut al-maut mati itu, kita semua akan mati. Mati itu satu jabatan nak menemukan kekasih dengan kekasih. Tuan-tuan, Syekh Ramadan Butik sebut ulama Syekh dia sebut tak ada ni'mat lain paling besar pada diri aku melainkan aku tunggu mati saja. Ni'mat aku paling besar sekali. Sebab aku nak sampai pada Allah Ta'ala. Itu ni'mat paling besar pada Allah kat aku. Aku tunggu aku mati saja tu ni akan paling besar aku. Kita sebut mati, oh tak mau lah mati lagi, tak mau lah. Itu kita. Tak apa mati, sedangkan cara orang putih sebut, aku tak sabar nak tunggu aku mati. Sebab apa Nabi sebut, Al-Mawun Jizru Yawasudu Habib Ila Habib. Mati itu satu jabatan nak menemukan kekasih. Yang kekasih, persoalannya siapa yang kita kasih. Soalan di atas dunia ni, siapa yang kita kasih lagi? Siapa markah kita lagi? Siapa yang kita nak jumpa lepas nanti? Orang yang kita kasih nak jumpa lepas nanti. Lalu tuan yang disebut, apabila kamu diusung dengan laki-laki mengusung jenazah kamu, bila mana mayat itu dikatakan mayat yang soleh, kata Nabi SAW, maka kamu akan dengar. Kalau kamu boleh dengar, dia akan sebut. Kamu akan dengar jenazah tersebut. Ya Allah ini. Apa dia? Cepatkan urusan aku. Tinggalkan aku juga cepat sekali. Ini Allah SWT. Bagaimana kita berusaha jenazah Nabi, tanam dia.
Nabi pukulkan dia. Disebut apa? Dauni. Coba kasih kalian ada apa? Dauni, Dauni. Itu pasti apa? Tinggalkan aku dengan kekasih aku. Cepatkan. Cepatkan urusanku cepat-cepat. Mau masuk aku cepat-cepat. Ini aku tak sabar. Ini nikmat bagi orang yang rasa dan orang yang ambil Allah itu sebagai kekasihnya. Sebab apa dia tak sabar nak jumpa kekasihnya. Al-mautu jasadu wasilu rabi ilal habib. Mati di jambatan dia nak bertemu dengan kekasih. Lari dia tak boleh pergi ke kekasih sebab apa? Jambatan dia tak dapat. Seolah-olah dia berada seorang, kekasihnya ada seorang. Dia nak pergi ke kekasih dia tak ada jambatan. Jambatan dia mati itulah jambatan. Maka dia tunggu aku mati saja adalah jambatan untuk aku seorang. Maka syarat membukti kita tak ada nikmat lain yang aku tunggu. Aku tunggu apa Allah matikan aku sahaja. Ya Allah maafkan. Tapi tuan disuruh, jika ayat yang kamu usung itu dikatakan khairu soleh, bukan dikatakan orang soleh, bukan orang yang baik, apa yang disuruh? Ya wailah. Aina yasabu nabi. Mampu yang buat ini. Itu bahasa yang disuruh. Celaka lah diri aku hari ini. Dia disuruh. Bahasa yang disuruh apa? Mampu yang buat ini. Pasang aku ini. Dia disuruh. Kita tak disuruh. Aina yang satu nabi yang nampak bawa aku di mana aku tak pergi. Dibuka dengan orang soleh. Sebab dia tahu dia nak jumpa siapa. Orang soleh tahu dia nak jumpa siapa. Orang tak soleh tahu dia nak jumpa siapa. Mampu yang aku masuk lagi. Aku nak kena godam, aku nak kena baju, aku nak kena apa, aku tak tahu. Sebab aku nak jumpa musuh. Tuan-tuan, orang nak jumpa musuh dia tak soleh. Orang nak jumpa musuh dia tak soleh. Tak ada lagi musuh yang duduk belai kita, bagi kita makan, duduk sayang kita, lucu kita, ada musuh tak buat begitu. Dia akan godam kita, dia akan pukul kita. Musuh, nak jumpa musuh. Tapi bila jumpa kekasih, tahu lah macam mana kekasih, kekasih. Fahamlah sendiri macam mana kekasih, kekasih. Layanan kekasih atau kekasih macam mana. Ya? Atau kekasih itu kalau dia bawa aku tak sabar, dia tak nampak sabar. Dan cucu, cucu bagi saya pakai baju untuk buat kata baby lah kat dia. Dia nak saya pakai apa? Dan sebab apa saya kasih kat cucu. Kalau nak dia main, dia jawab, ni hau ni. Balik main pun saya pakai, balik main pun saya pakai. Kau nak? Cucu dah cukup, saya tak cukup. Kau sayang ni sebab tu orang sebut. Cinta itu, cinta tu apa? Cinta itu blind. Cinta tu apa? Buta. Dia buat ni lah kau nak buat apa salah kan? Sebab aku sayang. Ada sahabat Nabi SAW yang cukup Nabi SAW. Tapi sahabat ni sahabat yang buat orang yang ketegak dan degil juga sahabat ni. Sahabat ni sahabat yang selalu minum apa? Itu sahabat. Tuh tak boleh imagine sahabat duduk zaman Nabi minum, suka minum. Lepas dia minum apa? Jumpa Nabi. Ya Rasulullah, aku minum apa lagi? Nah, sebab Nabi sebabnya sebab kerana aku dia minta hukuman sebab tu minum ya Rasulullah aku minum apa lagi ya, ini semua sebab lagi sampai disebut oleh sahabat sahabat bila mana Nabi tak ada Nabi promosi promosi ya. Nah, Nabi keluar mana mana dia minum apa dia kami jumpa sahabat dia bilang wahai sahabat aku minum apa lagi sahabat belum berkuih dia tu main nak berkuih main nak berkuih sampai sahabat sahabat cepui nak berkuih orang sahabat. Dia minum apa? Dia kata apa? Nama dia siapa? Saya dengan Nu'aiman. Nu'aiman? Sampai dia bersebut apa pada dia? Bagi Nu'aiman Amin. Ta'amu ta'amu da'anat hamba Nabi SAW da'anat hamba Dua buat fasih, dua buat buka, dua buat buka. Dua minum apa saya dulu? Nabi dengar benda ni. Benda ni sampai benda Nabi SAW. Nabi sebut apa dia kata apa dia kata. Sesungguhnya aku sayang. Apa ta'amu sayang. Betul tak? Kalau dia sebab dia sayang aku. Kata Nabi SAW. Nu'aiman ni, dia buat dosa macam mana pun. Tapi dia sayang Allah tak. Dia sayang aku. Kalau dia buat dosa, dia tak boleh jumpa aku dengan aku. Kalau dia betul, dia tak mau aku. Dia tak mau Allah tak. Dia tak mau aku. Dia buat dosa, dia tak boleh jumpa aku. Tapi sebab aku sayang dia. Allah tak sayang dia. Aku tak boleh sedul lah. Allah tak mau. Aku lah. Dia aku tak boleh sedul. Tuan, bila kita sayang. Bila kita ada sifat yang sayang. Bila Allah sayang kita, kita sayang Allah Ta'ala. Sebab itu Allah Ta'ala dah declare, aku
Aku sayang hampa orang yang berbu. Atas kata Allah, Bismillahirrahmanirrahim. Ibu kita pula sebut. Ibu kita pula balas. Apa dia? Kami sayang kamu ya Allah. Kami sayang kamu ya Allah. Hampa. Bila mata Allah sebut kita I love you, kita nak sebut kepada apa? Kita nak sebut apa? Kita nak balas kepada apa? Dan itu adalah badan mati dari atas. Maka setelah itu Allah Ta'ala suruh kumur tadi bersifatlah kamu dengan sifat aku. Sifat penyayang itu tanda kamu balas pada I love you yang Allah Ta'ala sampaikan kepada kamu. Maka bila kekasih jumpa kekasih, tafsir sendiri lah apa yang kekasih kamu buat dengan kekasih. Baik itu dari apa tahu yang dapat membawa kita ke dalam jenis ekstrim, dari apa tahu kita jadi kita.